Laga Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 akan dipimpin wasit Shen Jinhao. Wasit asal Tiongkok ini, pemirsa, dikenal kontroversial. Selain Shen Jinhao, wasit VAR yang bertugas di laga nanti adalah Sivakon Pudom. Wasit asal Thailand ini juga dikenal rekam jejak yang kontroversial saat menjadi wasit VAR pada laga Indonesia kontra Qatar di laga perdana Piala Asia U23. Sivakon terlibat dalam banyak keputusan kontroversial dari wasit utama di laga tersebut, Nasrullah Kabirov, yang juga merugikan anak asuh Shin Tae-yong. Dan berikut adalah para pengadil dalam laga Indonesia kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.